Pangandaran sudah dikenal sebagai daerah pariwisata tingkat nasional bahkan mancanegara. Pangandaran juga memiliki banyak tanaman pandan atau disebut Pandanus tetrarius yang menyebar di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pangandaran. Sekitar 70% dari 91 km panjang wilayah pesisir Kabupaten Pangandaran ditumbuhi Pandanus tetrarius atau biasa disebut pandan berduri. Dari kedua potensi daerah wisata dan daerah penghasil pandan, maka hal itu dapat dijadikan inspirasi perancangan produk ekodesign yang ramah lingkungan yang mengakomodasi kebutuhan pasar pariwisata dan hotel. Kursi ini dirancang secara multifungsi berdasarkan penempatan dan aktivitas penggunaannya. Artinya, bisa sebagai kursi teras untuk hotel, bungalow, cottage, dan atau kursi santai serta atau untuk kursi pantai. Karya ini memberikan jawaban akan potensi dan kebutuhan market Pangandaran sebagai karya seni terapan yang mendukung kelengkapan fasilitas pariwisata dan produk yang memanfaatkan sumber daya alam lingkungan sekitar. Produk kursi aplikasi tambang pandan yang ramah lingkungan ini memiliki sifat biodegradable dan compostable sehingga layak untuk diproduksi secara massal dan secara berkelanjutan.